Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan NZBSFM Wonosobo. Kita mau mereview atau mengupdate maggot yang dua kali pakan ya. Jadi 8 hari yang lalu kita share video di YouTube untuk yang maggot dua kali pakan sampai panen. Nah ini penampakannya sekarang. Ini penampakan maggotnya itu sekarang udah medianya udah kering dan udah mulai menghitam ya. Ini maggotnya juga udah besar ini. Bisa dilihat. Nah, sebelumnya kita karena ini kasgotnya lumayan ya tebal sih enggak, cuman kita sedikit kurangi. Jadi kita kurangi medianya sedikit. Kita kurangi, selanjutnya nanti kita kasih pakan kedua. Jadi pakan kedua ini nanti sampai cukup untuk panen sekitar 6 hari ke depan. Berarti kalau sampai 14 hari, 6 hari ke depan nanti kita panen maggotnya. Kita nanti akan timbang hasil dari maggotnya untuk maggot yang dua kali pakan. Kemarin video yang kemarin kita sudah kasih makan telur 10 gram ini itu dengan pakan total sekitar 48 kiloan. Bentuknya pasta. Nah, nanti untuk kita lagi siapkan pakannya. Nanti setelah kita kurangi, kita balik. Terus habis itu kita kasih pakan kedua. Nah, ini cukup untuk nguranginya. Ini bisa dilihat pertama di sini. Nah, ini maggotnya penampakannya. Jadi udah mulai remah ya. Ini melimpah sekali, full sekali maggotnya. Medianya juga tipis karena dengan pakan penuh nutrisi itu kasgotnya minim. Oh, ini. Nah, maggotnya melimpah sekali ini. Jadi kalau sistemnya dua kali pakan seperti ini atau apalagi seandainya bioponnya itu di lantai itu bisa sekali pakan sampai panen. Jadi kita ngirit tenaga. Jadi kalaupun punya banyak biopon atau banyak populasi kita akan hemat tenaga. Karena kita tidak ada rawatan, paling kita kontrol maggot itu bubar atau enggak. Tapi kalau pakannya nutrisi seperti ini full ampas tahu dan roti itu nanti tidak bubar. Maggotnya tetap tumak ninah untuk makan. Nah, ini full sekali maggotnya. Nah, ini bisa dilihat maggotnya melimpah sekali. Cuman belum maksimal ukurannya karena baru umur, berarti di penetasan 7 hari plus di pembesaran ini 8 hari. Nah, ini nanti kasih makan kedua, 6 hari kemudian kita panen. Insya Allah nanti untuk update pas panen kita videokan juga. Oke, kita siapkan dulu pakannya untuk ini, nanti kita videokan lagi. Oke, pakannya sudah kita siapkan ya. Jadi nanti 3 ember ini, pakannya 3 ember untuk pakan kedua sampai panen. Oke, kita langsung tuang aja nih. Nah, seperti biasa kita ratakan ya, biar merata, biar maggotnya makannya bisa rata. Ini campurannya ampas tahu sama roti sama sedikit kulit nanas nih. Nah, ini ember ketiga.
Oke, pakan kedua sudah kita kasihkan 3 ember. Kemarin yang pertama 4 ember atau 50 kilo. Karena kemarin kita timbang per embernya itu 13 kilo. Nah, ini pakan keduanya kita 13 kali 3. Jadi total untuk 10 gram telur itu kita butuh 7 ember. Plus minus sekitar 90 kilo. Nah, nanti kita lihat hasil akhir dapat berapa kilo untuk maggotnya. Disitulah kita nanti bisa berhitung HPP maggot kita. Oke, kita cukupkan sekian untuk video kali ini. Nanti setiap harinya kita videokan dan kita update terus. Nanti kita sampai di video terakhir, nanti pas panen kita timbang. Oke, sekian video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.